kita Haji Abdul Muthalib, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUIS), Bapak Pengurus Masjid Nurul Iman, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama dapat hadir di ruangan Masjid Nurul Iman yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat waktu subuh. Alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan berjamaah. Tentunya doa dan harapan kita selalu teriring kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa-apa yang kita kerjakan seperti ini akan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami dari pengurus Dewan Masjid Indonesia (MUIS) sudah menjadwalkan untuk melaksanakan kegiatan berupa safari subuh dan juga safari jumat, dan masih ada kegiatan-kegiatan lain yang telah kami jadwalkan yang sedang kami laksanakan, di mana kegiatan ini bertujuan pertama mengajak umat untuk kembali memakmurkan masjid dan menggunakan masjid tempat-tempat ibadah sebagaimana ajaran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dulunya Islam pernah jaya di permukaan bumi ini. Di saat itu masjid dan tempat-tempat ibadah mereka jadikan sebagai markas untuk pemersatu umat, markas untuk mewujudkan kesejahteraan umat ini. Hal itu berlangsung sampai sekitar abad ke-13. Kemudian pada abad ke-14 masih peranan masjid ini mulai berisi, mulai menciut, sehingga timbul pemahaman bahwa masjid itu hanya sebagai tempat pelaksanaan sholat berjamaah saja. Nah, dari keadaan semacam ini maka dibentuklah di pusat Dewan Masjid Indonesia yang saat ini diketuai oleh Bapak Yusuf Kalla, yang tujuannya tidak lain berusaha untuk mengembalikan peranan masjid ini sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang belum hormati rahimahumullah, memang masjid adalah merupakan tempat yang paling mulia di permukaan bumi. Khairul makan di dunia masa cibulan, sebaik-baik tempat di dunia ini adalah masjid-masjid. Makanya dari itu ketika Rasulullah mulai hijrah ke Madinah, beliau mengatakan umat dan pemikiran beliau terarah pertama untuk membangun sebuah masjid. Kenapa? Karena masjid ini akan berguna sebagai pemersatu umat, penjalin silaturahim, tempat bermusyawarah, tempat berlatih, tempat belajar, tempat berdakwah, macam-macam. Dibangun oleh beliau masjid pertama kota Madinah, Masjid Nabawi. Malah pentingnya dan bagusnya mulianya masjid di saat beliau dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, hanya beberapa hari singgah di Quba, di situ juga Rasulullah memikirkan membangun sebuah masjid gotong royong bersama umat, sehingga terwujudlah Masjid At-Taqwa Quba. Nah, itulah pikiran Rasulullah.
Karena masjid bukan saja sebagai tempat salat berjamaah, tapi banyak peranan-peranan masjid ini bagi umat Islam. Nah, oleh sebab itu masjid ini adalah masjid tempat yang paling mulia di permukaan bumi ini adalah masjid. Selain bukti kemuliaan masjid, kita masuk ke masjid aja disuruh melaksanakan penghormatan terhadap masjid dengan penghormatan yang istimewa, salat tahiyatul masjid. Jadi kalau ke masjid, lantas disuruh tak usolli rakaatain. Apabila kamu masuk masjid, ujar Rasulullah, yang kamu langsung duduk sampai kamu salat dulu dua rakaat. Ini bukti kemuliaan masjid. Orang yang berhadas besar haram masuk masjid. Walaupun masjidnya cuma tiang galon, hatap daun nipah, lantainya cuma tanah yang dialaskan dengan tikar. Tapi karena sudah disebut masjid, dilaksanakan sholat di sana apa segala, orang yang berhadas besar haram masuk masjid. Inilah bukti-bukti kemuliaan masjid. Nah, oleh sebab itu dalam hadis Rasulullah, orang yang ikut membangun masjid saking mulianya, Allah nanti akan menyediakan baginya sebuah rumah di alam surga. Di alam surga begitu yang terjadi. Man bana masjidan bana Allah wa huwa baitan fil jannah. Nah, saking mulianya masjid. Nah, makanya dari itu saat ini alhamdulillah masjid musalla langgar tumbuh menjamur di permukaan bumi ini. Banyak di Kabupaten Kapuas ini hanya tercatat di Kementerian Agama itu masjid sudah lebih 102 begitu. Dan musalla-musallanya lagi. Cuma yang menjadi permasalahan kita saat ini, sampai di manakah kita sudah mampu memakmurkan masjid dan tempat-tempat ibadah tersebut? Karena kewajiban kita bukan hanya sekadar membangun, tapi begitu dibangun kita juga memikirkan bagaimana masjid ini supaya makmur, bagaimana tempat ibadah itu supaya makmur. Sebabnya kita temui di kampung Brutalit di Hanyar ada masjid itu cuma sekali seminggu dipakai. Sembahyang Jumat hanya ada orang Jumat hanya. Kasihan banget. Nang bawa kap nang bajeriah ke masjid kasihan banget. Marah nilai-nilai gereja-gerejanya itu kan sampai. Ternyata cuma seminggu sekali kasihan banget. Awal-awal sudah meninggal. Nah, Bapak Ibu sekalian yang menghormati rahimakumullah, kan itu bukti-bukti kemuliaan masjid. Ketika masuk masjid kita disuruh salat dua rakaat sebagai penghormatan terus masjid, hayat masjid. Orang yang berhadas besar diharamkan masuk masjid. Sampai berdiam di masjid dengan niat i'tikaf biar tak ada bacaan apa-apa. Ya sekedar berdiam di masjid niat i'tikaf mendapat nilai ibadah berpahala. Nah, inilah kemuliaan-kemuliaan masjid pada pandangan agama kita ini. Nah, oleh sebab itu orang yang berusaha memakmurkan masjid, meramaikan masjid ini dengan berbagai macam kegiatan, ini termasuk usaha yang mulia. Sampai dalam hadis Rasulullah, salah satu orang yang mendapat kenaungan di alam mahsyar dengan rahmat Allah adalah seseorang yang hatinya selalu tertaut dengan masjid, rindu dengan masjid, pikirannya selalu tercurah untuk masjid. Nah, oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena masjid ini tempat yang istimewa, tempat yang paling mulia,
Mari kita berusaha kayak apa caranya kita kembali mengajak umat, membangkitkan umat supaya kembali setuju untuk memakmurkan masjid-masjid dan tempat-tempat ibadah. Bukan hanya sekedar kita kegiatan membangun, tapi kita berusaha pula untuk memakmurkan masjid ini, memakmurkan tempat ibadah. Kita hidupkan sholat-sholat berjamaah di dalam masjid, di tempat-tempat ibadah, musala, langgar. Hidupkan sholat berjamaah. Bukan hanya maghrib, isya, tapi waktu-waktu lain pun kita usahakan untuk mengerjakan sholat berjamaah. Kenapa? Sebab sholat berjamaah ini, sebagian ulama itu ada yang mengatakan wajib. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan salat berjamaah itu bukan perlu air, perlu air. Imam Ahmad bin Hanbal perlu air. Ada lagi sebagian ulama yang mengatakan salat berjamaah ini syarat sahnya salat, artinya biar sembahyang, tapi kan berjamaah ada sah. Kan ada lagi. Nah, alhamdulillah di kalangan mazhab Syafi'iyah salat berjamaah ini sunat muakkadah, sunat muakkadah. Nah, keberikan hukumnya yang paling minim, bila orang sembahyang kada berjamaah, paling minim hukumnya makruh. Itu keberikan hukumnya, makruh. Besar nilai fadilah keutamaan salat berjamaah. Ujar Anas bin Malik, man masa ila jamaati isolatya makubah payyaka hijjati. Barang siapa berjalan menuju masjid untuk salat berjamaah, salat fardu, fahiya kahijjatin, kaya naik haji, agaknya pahalanya. Ini haji 40 juta, itu pun hampirannya laos dua ya. Karena mendapati fadilah haji, yuk ke masjid salat berjamaah, sama yang fardu. Ujar beliau lagi, wa ma masaila jama'ati fi salati tatawwu fa hiya ka umratin nafilah. Barang siapa berangkat ke masjid untuk sembahyang berjamaah pada salat sunat, salat sunat ini bagaikan umrah yang sunat. Umrah hanya 30 juta 12 hari aja. Nah, jadi ini saking besar. Kalau para sahabat, ulama-ulama salat dulu rangsang dengan salat berjamaahnya, rangsang banget. Mereka merasa sedih, merasa rugi apabila ketinggalan salat berjamaah, ketinggalan sedih. Merasa rugi. Abdullah bin Umar suatu saat pernah berangkat ke masjid, ternyata ada sempat mendapati takbiratul ihram. Kadang ketinggalan, tapi berjamaah hanya cuma takbiratnya pada sempat mendapati anak-anak pasbuk gitu kan. Abdullah bin Umar. Umar sibuk kesalnya sih. Karena lantaran apakah terlambat sih berangkat sampai pas waktu salat berjamaah. Nah, karena itu sembahyang itu imbah sembahyang itu sih mau pulang sembahyang itu berkali 27 kali diulang ke sini. Kenapa? Karena jenabi salat berjamaah Abdullah bin salat terpanci bisa mengilmai sini dan belajar. Salat berjamaah itu lebih utama dari salat sendiri 27 derajat. Nah, imbas salat itu Abdullah bin Umar mau pulang 27 kali sembahyang. Anak mengimbangi nilai panggilannya supaya sama. Berulang sini 27 kali hari malam guring sini. Dalam guringnya ini tidurnya ini kenapa bermimpi? Bermimpi sering naik kuda ditinggalkan oleh kafilah. Nah, orang jauh sudah berdahulu sering kejar kafilah itu. Ada mau berdapat, kejar terus ada mau tak dapat. Nah, akhirnya kenapa? Ada seseorang yang juga tadi dari rumah kafilah itu beliau dapati. Kenapa sering lajunya? Sandal aku laju. Orang laju lagi karena membuat tambahan, kenapa yuk? Ujian saya kong tadi,
ikam masbuk. Kan 27 kali ikam ulang kada jua mendapati urang nang berjamaah tadi. Kan 27 kali diulang ya kada mendapati nang jamaah tadi. Artinya kada sama pahalanya. Nah semacam itu. 27 kan kali 4. Ya kayak kada sama jua. Nilainya. Nah, ada batang uang. Ada batang uang, ada mata dapat. Lain jebul. Nah, itu Abdullah bin Umar. Daripada rangsangnya kurang bahari untuk mengejar nilai-nilai salat berjamaah. Nah, jadi oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hidupkan salat jamaah. Hidupkan salat jamaah. Di masjid-masjid, di tempat-tempat ibadah, langgar, musala, apa segala. Kenapa? Karena dari sholat jamaah ini akan kita dapati banyak kebaikan. Makanya umat Islam ini di lingkungan yang agak kecil mereka bangun musala atau langgar. Di lingkungan yang agak lebih besar banyak umatnya dibangun masjid. Ini gunanya apa? Supaya dari tempat-tempat ibadah ini terjalin kesatuan umat. Terjalin ajang silaturahim melalui tempat ibadah ini. Sampai waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu berangkat ke masjid, satu berangkat ke tempat ibadah. Sehingga di semua umat Islam ketemu dengan jiran tetangganya. Ketemu dengan kawan-kawannya. Silaturahim terjalin. Dari terjalin silaturahim ini akan lahirlah sebuah kebersamaan, persaudaraan ukhuwah Islamiyah yang bagus. Nah, dibangun masjid ini, dibangun surau ini, dibangun langgar ini. Andai kata kita sama-sama sadar begitu Allahu Akbar, kita datang ke masjid, datang ke langgar, datang ke musala yang satu juga kayak itu. Akhirnya di situ kita ketemu. Sering ketemu dengan kawan. Kenapa yang namanya kita manusia, apalagi di perputaran ini, manusia super sibuk. Super sibuk. Nah, apabila kita selalu dalam keadaan sibuk, selalu dalam keadaan sibuk, dengan kesibukan masing-masing sendiri, kira-kira bisa sebulan, setengah bulan, sampai hanya bertambah kawan. Tapi karena kita sadar, walaupun bagaimana sibuk, begitu Allahu Akbar, kita tinggalkan kesibukan, berangkat ke tempat ibadah. Di situ kita ketemu dengan kawan, ketemu dengan jiran tetangga kita, ketemu dengan sahabat kita. Nah, dari sering ketemu ini akan terjalin silaturahim. Akan terjalin silaturahim. Maka di situ akan lahir sebuah kebersamaan, sebuah kebersamaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi inilah Rasulullah itu mengajarkan dari tempat ibadah itu akan lahir sebuah kebersamaan. Dari sholat jamaah itu akan lahir satu silaturahim yang cukup baik. Sallu jama'atan Allah wallahu qulubakum. Sholat berjamaah kamu ke Rasulullah, Allah akan menyatukan hati-hati kalian. Hati-hati kalian akan disatukan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang Allah hormati, kemudian salat berjamaah tadi perlu kita hidupkan. Karena ujar Rasulullah, apakah kalian mau aku tunjukkan sebuah pekerjaan yang cukup ringan tapi nilai gandanya luar biasa. Pekerjaannya ringan tapi nilai keutamaannya berganda banyak. Apa itu ya Rasul? Ya Rasulullah, salat berjamaah. Keringan salat berjamaah ini kita mau cuma buku-buku Fatihah aja. Karena pertama Fatihah, kedua Fatihah. Imam Bapak Rapau gue bacaan, apa itu sebuah guru tali panjang bacaan sajadah macam-macam surah ada. Kita mau Fatihah benar kita baca. Di sambil mengapa kurang itu tadi bunyi ini. Sama yang penyuri. Tapi dengan Fatihah itu karena kita kerjakan berjamaah, apa yang dibaca imam, apa yang didapat imam, itulah suraya makmum. Nah,
juga bacaan. Padahal pahalanya makmum juga dapat membanyak itu. Makmum dalam salat jamaah ini, guru tarik tolong yamani, mana yamani? Kenapa? Muajib dari imam ribat muajib. Karena muajib pahalanya kan lima imam. Itu kurang. Karena muajib. Kan muajib mengajak kurang. Memanggil kurang. Sehingga dari negara ajar itu orang datang apa segala. Jadi nilai muajib itu besar pahalanya. Lebih besar dari imam. Lebih besar imam. Memang hadis nanti kayak itu. Kenapa aja Rasulullah ada ajar di sini? Maka pahalanya gana, karena mesti jadi imam. Mungkin sahabat lain, andai kata Rasulullah nang ajar, orang wajib berdaan datang. Gak ada yang berusaha. Andai kata Rasulullah nang ajar. Nah itu. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, kan jadi ini. Merangkap imam, mendingan aja. Nah jadi ini nah, salam berjamaah ini. Untuk melahirkan sebuah kebersamaan, sebuah persatuan. Makanya dulu Islam ini jaya, salat jamaah ini besar dulu mereka perihal. Mereka perihal, salat jamaah ini mereka perihal, sehingga Islam itu pernah jaya waktu itu. Nah manakala salat jamaah ini kita tinggalkan, salat jamaah ini tidak begitu kita amalkan, disitulah mulai kelihatannya kemunduran Islam. Makanya ujar orang lain, kami memang Islam saja biasa-biasa saja, tak ada apa-apa. Cuma jaga ibadahnya sembahyang subuh tujuh kayak Jumat, nah kami kagum dengan Islam itu. Jaga sembahyang subuh tujuh kayak Jumat, kami kagum. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, selain kita hidupkan salat berjamaah di tempat-tempat ibadah, hidupkan pula pengajian-pengajian di tempat ibadah itu. Ya dari maghrib misalnya isya ada kegiatan kita mujakarahkah, atau misalnya akan belajar membaca Al-Qur'ankah, tadarus bersamakah, apa segala. Sehingga masjid ini mempunyai banyak fungsi, bukan hanya sekedar salat berjamaah. Punya banyak fungsi. Tempat belajar, tempat menimba ilmu pengetahuan, tempat bermusyawarah, macam-macam masjid ini gunanya. Sehingga apabila kita pelihara masjid, kita ramaikan baik-baik apa segala, sehingga masjid ini akan melahirkan sebuah kedamaian, ketentraman. Memang kehendaknya semacam itu. Andai kata orang yang hati resah, gelisah, apa segala, gundah gulana hati, biar kekanakan mereka ini sedang galau, dengan hadir ke masjid, hati ini mendapat ketenangan, hati ini mendapat kedamaian. Bagaimana kita menciptakan tempat ibadah supaya semacam itu? Ketika hati sedih, gendah, apa segala, dibawa ke masjid, mendapat satu ketenangan, mendapat satu kedamaian. Jangan mestinya hati sakit dibawa ke masjid bertambah sakit karena pakar macam-macam mesti kerata kaluan. Nah ini prihatin juga, apalagi para bulan Ramadan kita di kota Jepang jadi atau kayak apa masjid ini kan. Dan sebabnya kita di kota terkadang masjid ini ya bukan aja malah kita sendiri merasa terganggu terkadang. Nah, kenapa? Walaupun ada peraturan tapi kenapa bisa macam aja ini? Malam-malam Ramadan itu malam-malam suci, malam yang penuh mulia. Apalagi di waktu-waktu sahur itu kan waktu-waktu yang paling mulia. Tapi kenapa waktu-waktu itu terganggu di sebahagian orang? Nah menurutnya siapa orang kita juga? Kenapa? Di masjid kita ada memendangkan. Bergerakan sahur. Karena kurang banyak nyian, ada nambah pantun, kurang di masjid macam-macam. Sampai kan imsak, hanya berenai. Satu malam itu kurang, ya kurang bergerakan sungguh kurang. Sehingga orang nantang beribadah di rumah macam-macam, anak sholat tahajud macam-macam. Terganggu kenapa? Karena masjid ini kan ada berenai. Bukan dilarang ya, boleh aja bagus kita. Bukan Ramadan itu ada kata sahur itu konkurenkan misalnyakan yang menggali jawab. Tapi sekedar ya, kita beritahu waktu sekian waktu imsak ini. Kan bisa bertanggung jawab mau makan pulang waktu sudah menunjukkan sekian. Ada yang kadang ada beberapa mendakan kasidah, pantun dan berkisah macam-macam.
malah ada kawan yang berkirim pengumuman di masyarakat karena dikirim kisah apa aja yang tidak banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang Allah menghormati rahimahumullah. Jadi sekali lagi kunjungan kami kemarin tidak lain untuk menjalin silaturahim dengan sampean seberatan, juga mengajak mari kembali kita hidupkan tempat-tempat ibadah, dan kita berusaha memusikkan tempat ibadah ini mempunyai banyak fungsi. Sebagaimana kita menghidupkan masjid dan tempat-tempat ibadah ini, jadikan satu kedamaian dan ketenteraman bagi kita. Sampai andai kata kita sedang gelisah, sedang gundah pikiran, dan hadir ke masjid, kita beri ketenangan, kedamaian, ketenteraman. Bukan hanya sekadar tempat salat berjamaah, tapi masih banyak fungsi-fungsi lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang perlu menghormati rahimahumullah, ini aja dulu apa yang bisa Allah sampaikan dalam silaturahim kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami sebagai hubungan banyak mohon maaf dan terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufiq wal hidayah wa bihi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Thank you.